kasih atas inisiasi dari Pak Dhani. Ini originally program Pak Dhani. Kampung Pancasila ini sudah di Jakarta. Pesan saya adalah jangan hanya berhenti pada satu pencanangan saja, tapi tunjukkan pada dunia, tunjukkan kepada DIY, tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada Polri, tunjukkan kepada TNI bahwa ini memang layak benar-benar yang namanya Kampung Pancasila. Jadi intinya kita buat Kampung Pancasila itu karena kita melihat kondisi yang ada di Indonesia saat ini, ya, kita mau sadari ataupun tidak, itu yang terjadi. Kita mengalami penurunan atau degradasi tentang ideologi negara Pancasila. Itu salah satu tujuannya adalah itu. Jadi harapannya kalau kampung kita sudah terbentuk, nanti di atasnya berarti lurah. Lurah terbentuk, camat. Di kecamatan sudah terbentuk, kabupaten atau di kota. Kemudian harapannya provinsi itu menjadi provinsi Pancasila dan Indonesia tetap menjadi negara Pancasila. Itu harapan terbanyak.